HeatGuard adalah cat pelapis penolak panas dan anti bocor. Cara aplikasi HeatGuard. Bersihkan semua bagian yang mudah lepas dan terkelupas dengan KP atau sikat kawat. Pastikan permukaan yang akan dilapisi bersih dan tidak berpori. Bila permukaan berpori, lapiskan campuran super semen dan semen sebagai lapisan dasar. Aplikasi HeatGuard paling baik menggunakan airless spray, juga dapat diaplikasikan dengan kuas atau roll. Lapiskan lapisan pertama setelah lapisan dasar kering sentuh. Untuk mendapatkan fungsi penahan panas yang efektif, lakukan pengecatan 2 lapis atau lebih sampai mendapatkan ketebalan sesuai dengan sebar yang dianjurkan, yakni 1 liter untuk 1 meter persegi dengan selang waktu minimal 1 jam setiap pelapisan. Khusus untuk daerah yang rawan pergerakan, misalnya sambungan, sudut, retakan, dan lain-lain, gunakan polyester mesh atau super mesh pada lapisan pertama yang masih basah. Untuk hasil yang terbaik, jangan diencerkan dengan air. Simpan di tempat yang sejuk dan kering. Keunggulan dari HeatGuard. Mampu memantulkan sinar inframerah matahari dan meminimalkan penyerapan panas pada permukaan yang dilapisi. Dapat menurunkan suhu permukaan hingga 10-15 derajat Celcius. Menghemat penggunaan AC. Memiliki daya lekat kuat pada permukaan atau atap metal, galvanized, aluminium, dan beton. Elastis. Tahan sinar ultraviolet. Tahan leleh. Tahan lama. Berikut adalah perbandingan antara substrat yang dilapisi HeatGuard dengan substrat yang dilapisi cat tembok biasa dengan warna yang mendekati sama. Dapat kita lihat bahwa dengan waktu dan intensitas penyinaran yang sama, suhu pada tembok yang telah dilapisi HeatGuard memiliki suhu yang lebih rendah. HeatGuard dapat digunakan pada atap metal pabrik, gudang atau rumah, atap beton atau duct, dinding samping, dinding belakang, dan fasad rumah yang menghadap sinar matahari.